wabarakatuh. Selamat pagi guys, salam sejahtera kita buat kita semua. Hari ini kita berada di Mapor Serang Daging yang akan melakukan gelar operasi UTC di Jalin Sum, yaitu di dua lokasi. Yang pertama di Jalin Sum Serampa hingga Jalin Sum Perbongan, yang akan dibagi dua tim untuk melakukan operasi bagi pengendara yang tidak menggunakan masker. Ayo guys, ikuti ya. Terlihat mobil patroli ataupun personil gabungan sudah distandbykan di Mapor Serang Dage untuk melakukan operasi UTC di dua titik lokasi, yakni Serampa dan Perbongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wakapolres Serang Bedagai, para pejabat utama Polres Serang Bedagai, rekan-rekan dari protokol kesehatan terkait kampanye. Nah, untuk itu rekan-rekan memberi pengertian kepada masyarakat supaya dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada tidak melanggar protokol pelaksanaan yang itu dijamin oleh para pemuda sehingga tidak terjadi. Apabila pada saat beraktivitas, jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Di jalan raya, ya. Kami ingatkan sekali lagi ya, ibu pergunakan helm yang berkaca. Salah satunya untuk Ya, yang tidak. Ya. Terima kasih Pak ya. 19 juga bisa kita hentikan. Untuk berikutnya nanti Pak, kasih tahu keluarganya, tetangga, teman.
pergunakanlah masker. Pak, tadi ada pembagian masker ini, Pak. Jenis masker itu, kalau nggak salah tadi jenis scuba itu bisa diperbolehkan atau bagaimana itu? Nah, yang penting sekarang masyarakat itu memakai masker dulu, ya. Memakai masker sekarang. Nah, tentunya dari dinas kesehatan nanti kita mengkonfirmasi apa masker yang boleh atau masker yang tidak boleh. Tapi yang penting semua menatap itu dulu, memakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun, demikian.